Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Fathahillah Balai Kota Jakarta. Anies Baswedan kembali mengingatkan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalankan sholat Jumat bersama sejumlah ASN di Balai Kota. Pengelola Masjid Fathahillah menerapkan protokol kesehatan kepada jamaah sebelum masuk masjid. Anies meminta warga patuh pada protokol kesehatan dan meminta semua pihak saling mengawasi. Anies Baswedan menyebut paling tidak ada 4 hal yang harus ditaati warga bila tidak ingin Jakarta kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19. 4 hal itu adalah hanya orang sehat yang boleh keluar rumah, selalu menggunakan masker dalam segala kegiatan, menjaga jarak saat berkegiatan dan berinteraksi, serta menghindari kerumunan. Hari-hari ini adalah masa-masa transisi. Karena itu kami perlu tegaskan kepada semua, lebih baik, lebih utama tetap berada di rumah. Karena kita memang masih dalam kondisi di mana wabah ini belum sepenuhnya selesai. Bila memang harus bepergian, memang harus keluar, maka taati prinsip-prinsip protokol kesehatan.